Tahu coronavirus? Coronavirus dia bermula di mana? Di Wuhan, China. Betul? Di Wuhan, China. Okey. Di Wuhan, China dikatakan ini berlaku kerana tabiat mereka yang memakan binatang-binatang liar. Betul ke? Yang makan binatang liar ini semua ke ataupun sedikit saja? Di Wuhan. Dia tak mungkin semua. Sebab binatang tak akan cukup untuk mereka makan. Yang makan binatang seperti itu, binatang-binatang liar, itu adalah semua ataupun sedikit sahaja daripada penduduk mereka. Sedikit. Maksudnya, setuju kalau angka kata bahawa virus Wuhan itu, virus coronavirus itu berlaku hanya kerana ada segelintir yang makan binatang liar, tetapi majoriti yang tak makan, mereka tak pergi cegah orang yang makan binatang liar. Lalu bila tabiat itu berjalan dan akhirnya wujudnya coronavirus, bila terkena coronavirus, hanya orang di Wuhan saja yang kena coronavirus ke? Sejauh mana mereka merebak? Sampai di Malaysia ada. Nampak tak apa implikasinya? Dan saya, Masya Allah, Alhamdulillah, Qadar Allah, beberapa hari lepas, saya ada menonton satu petikan daripada khutbah Tok Guru tentang coronavirus, di mana Tok Guru meriwayatkan daripada Imam Ibn Qasir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Semua ada tengok tak khutbah tu? Apa intipati dia? Dia membawakan daripada kitab Al-Bidayah wa Nihayah, iaitu antara sebab wabak-wabak ini pergi, iaitu apabila khalifah pada waktu itu dia memerintahkan untuk buat apa? Amar makruf nahi mungkar. Dan apabila amar makruf nahi mungkar itu dilaksanakan, maka wabak-wabak itu, awan yang hitam yang gelap itu berlalu pergi, diganti dengan awan yang cerah. Betul ke? Tetapi wabak itu akan pergi apabila kita buat amar makruf nahi mungkar. Maksudnya, hari ini apa yang sedang berlaku di dalam masyarakat, dia bukan kebetulan, tetapi kerana kegagalan kita sebagai umat Islam untuk keluar buat amar makruf nahi mungkar. Kita yang belajar agama sepatutnya tak boleh ada alasan-alasan seperti tak pandai, kerana adik-adik di sini yang belajar agama jauh lebih pandai daripada yang ada di luar. Dan angka berani kata ilmu yang ada pada adik-adik tentang Islam jauh lebih banyak berbanding dengan angka. Tak percaya? Tak percaya? Tahu kenapa angka kata begitu? Sebab adik-adik belajar menghafal Quran. Angka tak hafal Quran. Angka tak duduk dalam pondok. Angka tak pernah pergi kolej Islam ataupun universiti Islam untuk belajar. Sebab angka dulu kafir, sekarang Islam. Lepas Islam, angka dah bekerja. Angka tak ada peluang macam adik-adik untuk pergi mendalami Islam sepenuh masa, duduk dalam pondok bertahun-tahun. Tak ada. Angka bukan pandai. Tapi angka tahu sesuatu. Bila Nabi SAW kata balighu ani walau ayah, angka faham perkataan itu adalah merujuk kepada sampaikan walaupun satu ayat ikut kemampuan kamu. Tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Bila mula-mula buat, rasa takut tak? Rasa takut tak? Takut sebab tak pandai, mualaf, pelat, cakap pun tak pandai. Tapi bila pelan-pelan kita semakin buat, kita semakin buat, kita akan terbiasa untuk bercakap. Kita akan terbiasa untuk melakukannya. Okey? Kita akan rasa sensitif, kita akan rasa takut. Tetapi semakin lama, adik-adik muslimin dan muslimat yang belajar agama di sini sepatutnya menjadi, ini angka cakap sepatutnya, sepatutnya. Boring tak? Angka Asyik cakap sepatutnya. Tak boring eh? Boleh sambung lagi sepatutnya? Angka boleh bayangkan. Angka boleh bayangkan. Andai kata separuh daripada sini, yang tadi Tok Guru bagi tahu ada lebih kurang 700, ya, 700 orang. Jika separuh daripada ini 350 orang dibawa keluar dan digerakkan tenaga mereka untuk buat kerja amar makruf nahi mungkar, maka kita akan melihat perubahan dalam masyarakat. Bukan mengatakan masyarakat akan menjadi malaikat, tetapi
masyarakat akan menjadi lebih baik kerana hadirnya permata di tengah-tengah mereka, kerana hadirnya lilin di tengah mereka yang menerangi mereka.